Di sini hari Kamis, kami di sini bukan mengemis. Bicara persoalan kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak, betul? Di sini berbicara persoalan perizinan pemerintah Kabupaten Lebak yang merekomendasikan, betul? Apa salah kita datang ke sini? Tidak, bapak-bapak. Apa salah kita ada di sini? Bupati kami tunggu. Apabila tidak datang hari ini, kami akan mengirim sampai esok. Betul? Apabila tidak datang pagi ini, kami akan tidur di sini sampai esok. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin seorang ibu bupati ataupun pak wakil. Kami hanya ingin sekarang membawa hasil. Kalau misalkan Ya. Tuntutan saya jangan merusak itu limbah ke lahan pertanian. Kami sudah cukup sabar menunggunya, tapi tidak ditanggapi. Saya minta dinormalisasi lahan juga, kalau bisa sekaligus titik, saya minta dibubarkan itu lokasi. Sawah bapak yang tertimbun beberapa titik, Pak. Sawah saya ada berapa, Pak? Ada 4 titik. Udah berapa tahun sih, Pak, itu? 10 tahun, bahkan lebih. Okay. Ya. Udah berarti nggak bisa digarap? Tidak, sama sekali. Bahkan sepi sekarang, semua rata. Kenapa tidak bisa digarap? Bahkan kalau ada satu orang itu di sini itu takut. Kenapa? Karena tidak ada orang, kok sepi. Tidak ada orang, sepi. Terus bapak selama ini apa nih? Ya gimana ya? Ya duduk-duduk aja di rumah. Kata anak bapak mah enak, boro-boro enak, dalam hati mah sakit. Anak saya semuanya 8, cucu 10. Itu tanggung jawab siapa? Hah? Bahkan pemerintah pun sudah kewalahan mengurus masyarakat. Hah? Satu negara Indonesia. Hah? Kenapa kok ini didiamkan? Ditanggapi nggak nih, Pak? Ya, belum. Makanya saya mohon, bagaimana pembicaraan bupati itu keluar, bagaimana tanggapannya? Kalau tidak dia keluar, ya mungkin masyarakat ini pasti diam terus di sini. Oh, nginap di sini, Pak? Ya nginap pasti. Nanti yang akan menemui siapa katanya, Pak? Wah, nggak tahu juga ya kalau di sana kalau warga nanti. Kayaknya bupati aja. Ya? Inginnya bupati aja langsung. Ingin bertemu bupati. Iya, ingin itu bupati. Hari ini kita akan dapat jawaban. Hari ini kita akan dapat jawaban. Tenang dulu.